Hai Besti, kembali lagi bersama Mingka. Seperti sebelumnya, kita akan membahas update berita dari idola kesayangan kita. Seperti apa update berita lengkapnya? Yuk langsung kita simak beritanya sampai selesai. Hai Besti, kali ini ada berita dari Wulan dibilang sombong. Cara Wulan yang hadapi haters. Seperti yang kita ketahui kalau Wulan yang hari ini pergi. Wulan yang bersama Bunda Suhaibah nampak perginya. Di sini terlihat Wulan yang duduk di kursi sebelah sopir karena yang bawa mobil Bunda. Masya Allah, banyak yang sayang dengan Wulan. Karena pribadi Wulan yang baik dan juga ramah. Di sini ada haters di kolom komentar Wulan. Haters yang mengatakan hal tidak baik ke Wulan. Dia yang mengatakan jijik dan juga sombong. Wulan yang hanya mengatakan ke penggemarnya biarin aja. Wulan tak ambil pusing soal haters. Siap Bunda Ulul Azmi. Orang kenapa gitu? Iya, orang serang. Lo pulang kabarin ya. Iya, siap. Bakso lagi. Bakso Irfan. Bakso Irfan. Enak ya baksonya ya? Oke, saatnya baca WWW masuk di Hotel Besar. Ini absen dulu ya, Hotel ya. Pertama dari hashtag Hotel Besar siap mengambil request dulu. Oke, Mimin, Wulan Star. Siap mengambil salam dari PT Madana ya, request lagunya. Oke, siap salam buat karyawan. Sekarang Wulan Star siapa? Ini menyala. Pipi. Oke, siap. Makasih kakak. Oh, gitu. Iya, sekarang saatnya bacain WWW yang masuk tentang COVID ya. Berapa sih utang terbesar yang pernah kamu tanggung pada kamu atau pernah kamu utang ke kamu? Pertama ada nih dari Via. Assalamualaikum Nabil, Via di sini. Ini kita topik dong. Oke, pernah teman gua utang 2 juta karena dia mau minjem aja. Untungnya besok langsung bayar. Nah ini dia nih. Ini tiba-tiba temen nih yang utang tuh utang muncul nih. Dia minjem 2 juta sehari. Terus besok langsung dilunasi. Nah ini nih. Contoh ya, kalau kamu masuk sama utang nih, contoh nih, contoh nih. Terus ada lagi dari Akbar. Akbar di sini ngambil rendus Hotel Besar. Pernah ngutang 40 juta ke teman di jalan mobil. Tapi bulan depan, aman, langsung gue bayar. Nah, ini juga nih. Tapi 40 juta terima jalan Akbar, yang lain kali tuh kalau ngutang jangan sedikit gitu ya. Itu gede banget. Lagi di otak lo. Itulah tadi update berita dari idola kesayangan kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.